Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya nak memperkenalkan nama saya Asmah binti Muhammad Ali. Saya akan tunjukkan cara bagaimana membuat kerabu pucuk paku. Ini semua resepi ibu, 560 tahun dahulu. Apakah bahan-bahannya? Oh, bahan-bahan dia senang saja. Boleh tunjukkan? Boleh, kita cili padi. Tumbuk cili padi, letak bawang merah sikit, dan tumbuk-tumbuk dan umat macam tu. Habis kita letak kerang rebun kopek gini. Ini adalah udang kering. Udang kering tu kita sangrai dulu kat atas dapur, kat kuali, dan tu kita besen halus. Dan tu ini biasalah buat kerisik. Kerisik janganlah hitam sangat pula, kan pahit pula kan. Okay, yang ini macam mana nak buat dia cara kerisik ni? Bagi tahu mana orang tahu, mak. Takkanlah orang tak reti buat kerisik ni? Yelah, ada orang tak tahu. Hairan bin ajaib. Aku buat dia tahu macam ni. Tak, kuali hidupkan api. Masukkan kelapa. Jangan pula kau letak pula minyak. Goreng gini. Goreng. Ha? Semua nampak macam serius. Kena senyum sikit je semua. Dia cikgu dia kena ni. Kena serius. Tak boleh senyum. Okey. Cili dia. Cili masukkan dalam tu. Dah tu kita bak gunakan tangan kita. Alah, orang buat roti canai mamak tu lagi sampai orang makan elok je. Sampai bulu-bulu tangan dia pun buat keluar. Mak pegang cili, tak pakai sarung tangan pijau. Tak payah, aku daripada dah 75 dah umur aku tak ada pun aku pijau-pijau. 76 lah. Aku buat mana? Sampai kopiah tu lagi berapa kilo cili aku potong. Dah tu aku buat-buat gini, insyaAllah. Hijau pun. Sampo apa tu tak cakap? Udang kering. Aduh. Alamak, terlupa. Udang kering. Dah tu masukkan garam. Letakkan garam sikit. Gaul lagi. Sekali. Baru kita letak kerisik dia. Masukkan kerisik ya. Ya. Sedapnya. Terbaik ni. Tak air tangan ni. Yang penting ni air tangan Cik Semah ni. Mesti. Tapi kalau beb pakai sarung tangan lah mak. Pijau mak. Aku dah bertahun hidup tak pernah aku pijau. Orang-orang zaman sekarang mengenai dia pulak. Letaklah kerang. Kalau tak ada kerang, perut babat pun boleh. Perut babat tu apa? Perut babat yang macam kain sal tu, daging kain sal tu, lembu. Towel tu? Ya Allah. Saya pakai timbang-timbang dan dah lupa saja. Inilah dia, kerabu pucuk paku. Dah boleh makan adik. Ocean. Nampak tak? Dah siap dah kerabu, pucuk paku dengan kerang Cik Semah.